Memang salah bosa. Kenapa? Eko mana boleh kahwin? Eko tu kan bini Dad. Abang, apa kau noi? Abang tengok ni, ni lupa. Ah, adik abang. Astaghfirullah. Abang masih tak boleh lupa lah arwah isteri abang. Itulah abang ni dah ompek tahun dah isteri abang ni meninggal. Tak sampai-sampai lagi tak boleh move on ke? Ah, bagilah saya ni nak menikah juga. Kita ni nak. Tolong bonan istilah kau. Mana jatuh diri kau ni ya? Kau pergi sana, kau tak pengaruh cakap sana. Kau pergi sini, kau tak pengaruh cakap sini. Sekarang kau bunyi macam Filipin. Apa sayo tu apa? Ah, banyak ni pengakuah sayo. Banyak itu. Ah, itu apa? Itu siapa tu? Dah macam sakura ikut Eko tu. Siapa tu? Inilah dia, calon suami saya. Oh, inilah yang berkenan dengan kau tu. Ya. Pandai kali buat cara orang Melayu, salam dulu. Eh, sini. Ni apa nama eh? Nama saya Ahtui. Tu nama kau meludah tu. Itu bukan meludah mah, itu memang nama yang sudah dibeli oleh ibu bapa saya. Tetapi orang ramai panggil saya Ip Man. Apa ke ni? Apa jenis apa? Yang tadi itu Ip Man Part 1. Iman patu, iman tada, apa dijual beli? Iman tada apa dijual beli ya? Ya pak. Oh pandai ya. Tapi kau kena ingat ya, ini adik Dan bukan untuk dijual beli tau. Itulah abang kena ajar dia budaya kita, apa kita ada istiadat kita. Eh, diamlah tokok betul. Sekarang dia nak tanya, kau dah sunat kau belum? Jangan salah bang, minggu lepas ni kita dah bawa dia pergi bersunat. Akul, ceritalah macam mana dekat abang. Jangan kuasa sangat bang. Memang betul lah dia ada cakap itu macam. Memang saya memang sudah pergi jumpa dengan doktor yang potong itu. Tetapi doktor apabila dia melihat saya, dia ada kata saya punya buta. Itu bermakna kalau buta, apakah saya perlu pakai tongkat ataupun cermin mata lampu? Apa? Kau pakai tongkat? Ha? Apa pula buta tu nak pakai tongkat dengan cermin mata pakai? Itu buta lain. Apa teruk betul kau ni? Ha? Sekarang ni macam ni. Kau berdua dia nak tanya. Betul pun ni korang kau sayangkan adik Dan? Ha? Sayang menyayang? Memang saya sayang dia bang. Sejujurnya, ku tak bisa. Menyayang kamu, ku tak bisa. Seandainya kamu bisa. Bisa apa korang? Itu lagu. Oh, kalau tengah bercinta manis, yo, yang cakap ni lagu. Kontui pun wangi kan? Sekarang dia nak tanya, kau nak kahwin ni ada duit tak? Saya Cina lah. Tak ada bang, kena mati bang. Tak payah. Saya Cina lah. Pasal wang lah, saya pandai berjimat cemak. Jimat. Bukan berjimat. Saya tahu saya salah. Saya pasal Melayu, saya tak tahu sangat cakap. Tapi kalau orang tak tahu cakap, tanya dulu. Jangan gomong, memandang-mandang. Jangan gomong, memandang-mandang. Teruk botol. Sekarang ni kau kena ingat. Kalau botol nak kahwin dengan adik Dan, satu, kau nak merisik dulu. Dua, masuk peminang. Ketiga, akad nikah. Apa hak saya mau mengangkat nikah? Saya mau angkat dia pun tak boleh tahan loh. Ini nikah perempuan mana? Akad nikah itu bukan perempuan. Akad nikah itu kalau kita dasar di Istanbul kan? Udah, apa biji di Istanbul kan? Di ijab kabul kan? Aduh, itu sebab lah. Pak, dia tak coba. Nak tolong betul lah. Lain kali, kalau nak cari bakal suami, dia yang masuk suku. Saya berjanji, Pak. Saya tak akan masuk suku. Saya masuk penuh.